Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya berada di Gardenia. Nah, ini tipe yang Gardenia Plus ya. Dua lantai. Show unitnya 6x15 dua lantai. Luas bangunannya 7 meter. Persembahan dari Paramount Petal. Ya, Paramount. Ini yang Paramount dekat Petal. Ini penampakannya. Wah, menurut saya sih cakep. Bangunannya sih cakep. Desainnya cakep. Ukuran walaupun ukuran 6 cakep. Ini harganya kalau nggak salah tadi dia bilang 1,4 ya. Ya, jadi udah yang Gardenia Plus, ini tipe yang Gardenia Plus udah dapat kanopi kayak gini. Ya, kanopinya udah langsung jadi. Ada talang airnya, airnya langsung seros ke bawah. Ini langsung ke bawah, di bawah ya. Lantainya juga ada cakep, ada taman sedikit. Teman-teman yang nggak suka taman bisa di explore lagi, jadi tempat kafe, tempat meja, terima tamu di luar ya. Karena ini lebar 6, dalamnya pasti nggak terlalu ini ya. Yang jelas udah ada CCTV, udah disiapin tempatnya dan dapat CCTV ya, by the way. Nah, jadi ini kita coba tur ke yang kosong. Nah, begitu masuk, bom, lega-lega ya. Ini yang kosong, jadi yang kita terima seperti ini benar-benar teman-teman. Dan ini dua lantai ya, benar-benar dua lantai ya. AC nggak dapat ya, ini nanti beli sendiri ya. Panelnya di belakang kita susun rapi dan lantainya juga ada besar 60x60, dan ini ruang utama cukup besar, tinggal isi nanti TV ya, sofa, tempat duduk seperti itu. Nah, makanya kalau terima tamu, kalau aku pribadi prefer aku buat di depan tuh, seperti itu. Nah, kita masuk kamar sini dulu ya. Nah, ini kamar pertama. Ini menurutku lebih baik cocoknya kamar anak. Kamar anak ya guys, kamar anak. Jadi tinggal didesain. Ini ukurannya 3x berapa gitulah. Ya, jendelanya cukup besar, bisa langsung dibuka. Ini sama kayak di rumah yang saya, ini citranya gede bukanya ya. Jadi angin, udara, cahaya semua bagus. Oke. Okay. Nah, lalu enaknya di bawah tangga ini bukan WC tapi gudang. Dan ini emang udah dapat ya teman-teman, kata salesnya tadi. Ini benar-benar udah dapat, tinggal masukin aja barang-barang buat dapur gudang. Kalau biasanya di bawah tangga tuh plong kosong. Nah, ini dibuat udah disiapin. Baik ya. Tapi tulisannya exclude. Tadi bilang salah sebelum dapat. Nanti kita konfirm lagi. Tapi ini juga exclude, mana mungkin ya. Tapi ini ada toilet ya. Ini toiletnya. Ya, ini tinggal dipasang curtain di sini. Nah, ini udah ada colokan buat water heater. Toiletnya American standar. Ya, cukup lah. Ini halaman belakang. Nah, yang aku suka tipe plus ini teman-teman. Nah, kita ke belakang. Ya, tipe plus ini dapurnya udah di belakang guys. Ya, dibandingin tipe yang nggak plus, dapurnya di tengah-tengah. Jadi ini di belakang udah enak banget dan ada faset seperti ini. Wah, kita dari dalam bisa lihat keluar dan angin tetap masuk seperti itu. Nah, ini udah disiapin buat taruh kulkas, ya kan? Kulkas, nah, dapur di sini ini udah colokan, udah tinggal pakai, ya. Nah, ini tanah masih kosong. Jadi teman-teman mau buat meja makan di sini, plok, ya. Tutup lagi sedikit buat ruang makan. I don't know, ya kan? Lebih lega. Ini tanah masih kosong sampai di sini. Ini batas, ya. Nah, ini masih kosong. Seperti itu, jadi menurut saya sih oke, cukup mantap. Jadi demikian teman-teman. Oke, lupa lantai 2, ini kan dua lantai. Oke, kita naik lantai 2 ya teman-teman ya. Lantai 2 nya naik sini. Yang tangganya udah oke lah ya, cukup gede, cukup lebar, 1 meteran. Nah, kita naik tangga, nah ketemu toilet dan jendela yang besar, lagi-lagi jendela yang besar. Jadi dari belakang udara masuk, cahaya masuk. Malam dong perlu lampu dan water heater. Ya,
sama masih American standard juga. Ya, jadi dia ada kaca. Ini mungkin dapat atau enggak saya nggak tahu. Mungkin harusnya dapat ya. Oke. Nah, jadi begitu naik ada kamar dua teman-teman. Oke, yang saya suka kamar ini lebih kecil. Ya ini kamar anak lah ya. Jadi kamarnya ada 3 total ya. Nah ini ada jendela juga yang besar sekali kacanya dari bawah sampai ke atas. Jadi bisa buka. Nah, juga anginnya kencang. Nah, yang saya suka ini ada balkonnya guys. Nah, ya cukup memadai untuk buat orang ngobrol duduk. Papa mama ngobrol duduk ya. Bisa lihat lihat ke depan gitu kan. Seperti itu. Nah. Nah ini bisa kelihatan jelas ya kanopinya. Nah ini kamar yang satu lagi yang lantai 2 lebih besar sedikit. Ya jelas ya, lebih besar sedikit. Dan by the way anak ini udah ada tempat AC-nya ya. AC-nya tempatnya sudah ready. Jadi tinggal beli AC, tinggal colok pasang. Tuh udah ready tempat AC-nya. Jadi gak perlu bobok-bobok kayak gimana, semuanya udah di ready-in. Oke, ini yang Gardenia Plus 6x15. Gimana menurut teman-teman, bagus gak? Ya, nanti silakan kalau tertarik pengen joining show unitnya, tertarik hubungin aja salesnya ya. Nanti atau agen properti yang kalian kenal. Thank you guys, sampai jumpa di cluster video berikutnya. Bye.